menggambar pemandangan siluet. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Pada video kali ini, Kak Dion akan menggambar pemandangan gunung dengan teknik gradasi dan teknik blok atau kita menggambar siluet. Gak tahu, beberapa hari ini Kak Dion lagi suka banget menggambar dengan teknik blok atau menggambar siluet. Tapi tentunya gambarnya itu lebih sederhana, lebih gampang dipelajari, dan lebih bagus juga hasilnya. Wow. Seperti biasa, kita warnai dulu backgroundnya. Dan warna background kali ini saya menggunakan warna biru muda atau turquoise blue dan warna yellow. Setelah dicampur akan timbul warna hijau di tengahnya, dan Kak Dion gunakan warna putih untuk ngeblend warnanya. Selanjutnya Kak Dion tambahkan dua gunung dengan warna hijau lagi, dan akan Kak Dion tumpuk menggunakan warna hijau yang lebih muda. Pada bagian ini, Kak Dion gunakan warna hijau yang lebih gelap untuk menggambar rerumputan dan sebuah pohon di sebelah kiri. Pada gambar pohon ini, saya hanya menggunakan satu warna, yaitu warna hijau yang paling gelap. Saya blok mulai dari batang sampai daun-daunnya ya. Bagian ini saya akan gambar danau, jadi saya blok menggunakan warna turquoise blue atau warna biru yang paling cerah. Selanjutnya saya gunakan warna hitam untuk menggambar daratan dan pohon-pohon selanjutnya. Saya gunakan teknik blok, sehingga saya hanya menggunakan warna hitam untuk membuat gambar-gambar ini. Kita blok semuanya dengan warna hitam. Wow. Dan untuk efek air pada danau saya gunakan warna putih. Untuk menambah kesan lebih hidup, saya tambahkan gambar rerumputan menggunakan pensil 8B warna hitam.
Di sebelah kanan dan kiri saya tambahkan dua gambar pohon yang besar hanya menggunakan warna hitam. Jadi kita blok semua menggunakan warna hitam. Supaya terkesan lebih nyata lagi, saya tambahkan beberapa batang pohon atau ranting pohon menggunakan warna hijau yang gelap. Dan daun-daunnya juga jangan lupa ditambahkan ya. Untuk menambah kesan estetik, saya tambahkan dua gambar rusa, yaitu rusa betina dan rusa jantan, yang sedang asik nongkrong di pinggir danau. Untuk menambah corak pada punggung rusa, saya gunakan tip ek warna putih. Terakhir, kita bisa tambahkan gambar burung yang sedang terbang dan gambarnya selesai. Kita buka plasternya dan inilah hasilnya. Semoga kalian suka dan terima kasih sudah menonton.